berilmu berpijak, berpijak anak kata, dahulu rambut panjang, sekarang berbotak. Isteri-isteri yang bawa isteri tu jangan terperanjat tengok perangai buat cikgu. Ini rupanya perangai suami aku. Sebenarnya dia macam itulah kat sekolah ni. Dulu. Dulu. Itu dulu. Assalamualaikum. Selamat berunion eh. Keputeraan kita 50 tahun. Alhamdulillah. Semoga semua berjalan dengan lancar. Okay? Sukses. Ni, dah udah. Kita jumpa dah. Ada sengkuang. Ada juga yang grade awal. Kebanyakannya belum sampai lagi. Yang KL baru 2, Laura dengan Isyam. Yang JP baru lebih kurang 80% dah sampai. Dah lama tak jumpa ni. Biasa orang tanya, anak berapa? Bini dah tahu belum? Okey. Daripada petang tadi, daripada pendaftaran, kita tak ada buat game, kita tak ada buat apa, tetapi kita memang lebih kepada interaksi as a human being. Okey, berinteraksi antara satu sama lain, okey, merapatkan lagi silaturahim kita. Ini batiannya. Bat. Ah ni kat depan. Dia punya ada logo. Ambil gambar. RM5. Alright. Kau tengok. Kau punya apa ni? 4 kali ya. Dry clean. Wow. Masuk sekejap lah tu. Lepas maghrib, solat maghrib, kita buat bacaan tahlil arwah untuk semua sahabat-sahabat kita yang telah lebih awal lagi memberi Allah SWT. Okay, dan juga tahlil itu bukan terhad kepada kawan-kawan kita saja, tetapi kepada ibu bapa kita, kepada adik-beradik kita yang telah lebih awal pergi dari kita. Tadi kenapa 50 tahun ni? Sebab selalunya 50 tahun ni adalah peak point untuk seseorang itu melihat semula kejayaan dan pencapaian yang mereka lakukan selama ini. Dan kalau dah kira-kira kalau umur pencen tu, dia dah lebih kurang 10 tahun. 10 tahun sebelum pencen, atau mungkin ada yang 6 tahun sebelum pencen. Mungkin ada yang dah bercucu, okay, anak mungkin ramai. Mungkin juga ada yang telah berjaya dari segi akademik, yang ada berjaya dari segi perniagaan dan sebagainya. Dan diharapkan networking yang dapat di, orang kata, pada umur 50 ni, bila nak buat networking dengan rakan-rakan ni lebih mudah lah, pasal kebanyakannya dari segi kewangan tu rasanya ada dah kukuh sikit, boleh nak buat investment dalam syarikat kawan-kawan dan sebagainya. Mungkin itu yang kita target lah, supaya umur 50 ni untuk kita bertemu semula dan merapatkan lagi silaturahim kita. Kita galakkan rakan-rakan yang memang dah lama tak berjumpa, duduk bersembang sama-sama, bercerita, okay, tentang mungkin pengalaman dulu masa di sekolah. Mungkin ada rahsia-rahsia yang kawan-kawan ada yang tak tahu. Dan jadi masa inilah nak bertanya khabar. Ucapan kepada rakan-rakan Sekolah Dato' Jaafar, batch tahun 79 hingga 83. Saya Mak Batin Yusof mengucapkan semoga Allah memberkati usia kita, memurahkan rezeki kita. Semoga dengan apa yang kita terima itu, kita dapat membantu lebih ramai lagi, bukan sahaja rakan-rakan, tetapi mungkin masyarakat dapat hidup dengan lebih aman, tenang, damai dan sejahtera. Jadi saya ucapkan kepada rakan-rakan semua, biarlah kita bersatu demi kejayaan sembuh. Semoga diberkati Tuhan dan bahagia sepanjang usia, jauhkan segala rintangan, Dato' Jaafar sekolahku.
bangsa jadi manusia jaya. Jaya.